Penembak jitu Brigade Al-Qassam kembali beraksi di jalur Gaza. Kali ini sniper Al-Qassam menargetkan tentara Israel yang sedang bersantai di atas tank. Tentara Zionis yang diduga sedang bercanda itu tak sadar dibidik oleh musuh. Inilah detik-detik Al-Qassam menembak pasukan pertahanan Israel atau IDF beserta tanknya dalam jarak dekat. Adapun video tersebut diunggah oleh akun Telegram Al-Qassam pada Jumat 5 Januari 2024. Dalam video itu dinarasikan Al-Qassam terlibat bentrok sengit dengan IDF di perbatasan kota Gaza. Mulanya video itu memperlihatkan Al-Qassam menargetkan tank-tank IDF. Selanjutnya sniper militan Hamas membidik segerombol tentara Israel yang sedang mengoperasikan kendaraan militernya. Namun terlihat dua tentara IDF itu sedang asik bersantai dan bersenda gurau di atas tank. Sniper Al-Qassam pun melancarkan rentetan serangan ke arah IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.